Yo guys, kembali lagi bersama saya Owl di Axel TV. Di video game kali ini kita akan lanjut lagi ya guys ya. Lanjut lagi menamatkan game ini dan kita akan pakai Bad Dog atau doppelganger-nya si Powerhook atau mungkin bapaknya ya. Mungkin bapaknya ya guys ya. Oke, yuk kita pakai aja Bad Dog menggunakan skin dan langsung di awal pertandingan kita bertemu Slender Cat. Wih, hitam matanya merah ngeri banget. Widih. Oke ya, kita harus jiwa barbar nih guys. Oke, kita mainnya di mode normal ya, nggak di mode hard karena ya terlama bikinnya. Oke, iya bener aja kalau main pakai ini harus deket-deket banget. Skill 2-nya bedes nih ya. Eh, aduh kok sakit sih. Sabar dong, penyesuaian dulu sabar dong. Oke, skill 2-nya gitu. Ini masih skill 2, ulti. Oh, skill 3-nya gitu ya. Belum bisa ulti, guys. Skill 1-nya tadi kita belum nyoba ya. Tapi kok bagus ya? Skill 2, skill 3 itu musuh sekali mental. Ultinya mantep guys. Gak pakai banyak gaya ya, langsung ditonjok abis musuhnya. Mantap. Mamam lo ya sini. Mamam lo sini. Mamam lo ya, satu hit lagi, satu hit lagi. Wih, aduh lolos dia. Sabar, sabar, sabar. Oke, skill 1-nya oh gitu, skill 1-nya nonjok bawah ya. Jadi skill 1 nonjok bawah, skill 2 nonjok tengah, skill 3 nonjok atas. Iya. Tiga arah semuanya ya. Oke, cakep. Dan ini menurut saya aja atau emang Bad Dog damage-nya gede ya, guys? Ada ya, kalian lihat ya. Oke, ditepis. Ya ini ditepis tadi kalau nggak ditepis nah. Kayaknya damage-nya kok bagus ya? Kayak kuat banget gitu loh. Mamam nih ya tuh. Tuh. Ya nggak sih guys, gede banget gak sih damage-nya? Tuh. Iya dong, iya gede nih. Nggak tahu ya, ntar kalian silahkan komen ya. Menurut kalian emang damage-nya gede atau pendapat saya aja loh. Soalnya kok darah musuhnya berkurang banyak gitu sekali kita tonjok ya. Oke, sabar, sabar, sabar. Nah, mati nih bentar lagi nih. Sabar, sabar. Eits, aduh lolos dia. Mamam lo ya. Ya ampun, kuat banget. Oke, itu berarti emang kalau main Bad Dog itu harus main dempet sama musuhnya ya guys ya. Dan jangan sampai musuhnya nge-combo kita guys. Jadi kita harus combo duluan ke dia ya. Biar combo mereka nggak aktif. Oke, dan di openingnya pun dia mengerikan ya. Ngancurin kaca nggak tuh. Bangun langsung tonjok. Nah, langsung tonjok. Jangan kasih ya, jangan kasih waktu. Oke, dia ngeloncat. Sabar. Sabar, sabar. Lagi terus, terus guys, terus guys. Basic attack-nya tapi nggak terlalu sakit ya. Kayaknya kita harus ngandelin skill deh kalau main pakai Bad Dog, guys. Oke, ulti udah kebuka, kena semua, mantap. Darah kita berkurang dikit. Oke, crow rilanya nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Oke, dia nge-defend aja dari tadi terus-terusan. Kita dempet terus biar dia nggak nge-skill. Oke, basic attack-nya pun nggak jalan. Mantap, ih gila ini. Darah kita masih banyak loh. Tapi kita nggak bisa perfect sih ya. Sayang banget. Kita ulti aja langsung. Ih gila sih, nggak mati dia mau ulti kita. Oke, cakep, dia mati guys. Easy banget ya. Easy peasy lemon squeezy. Asik. Bisa nggak ya kita namatin game ini di bawah 10 menit pakai Bad Dog? Coba aja sih guys ya. Biasanya kan saya upload konten itu di atas berapa? 12 menit ya paling pendek ya. Kalau waktu kita main Beluga juga 12 menit. Coba kalau pakai si Bad Dog ini bisa nggak kita di bawah 10 menit mainnya ya? Mainnya aja bukan kontennya ya. Kalau kontennya sih mungkin ya pasti ya harus di atas 10 menit deh. Kalau nggak ya agak repot kayaknya. Oke, yuk, ulti udah siap nih, ulti udah siap. Mamam lo ya, loncat deh lo. Oke, dikit lagi mati. Oke, deketin lagi. Oke, dua hit lagi, satu hit lagi. Sabar, sabar, satu hit, satu hit. Mamam lo ya. Nah, tuh. Segitu tuh satu hit, guys. Kalau ada beberapa hewan tertentu yang darah segitu tuh mah harus dua hit dan si Bad Dog malah satu hit. Emang GG. GG ya. Oke, sekarang kita lawan Muscle Beluga yang terkenal dengan jurus kaditanya yang suka nyebur ke dalam empang. Empang itu apa sebutannya, guys? Ke bawah panggung ya, dia kabur ke bawah panggung. Kita hajar aja dia, jangan sampai bangun. Ini lo ya. Jangan sampai dia nge-skill, guys. Eits, ya udah. Eits, jangan nge-skill, jangan nge-skill. Sabar, sabar. Kayaknya pokoknya kalau ditampol sama Bad Dog itu langsung mental tuh. Jadi kayak nggak bisa ngelawan dalam waktu beberapa detik. Oke, cakep. Ultinya masuk semua. Pas bangun kita tonjok. Oke, kita tonjok sampai jatuh.
Tonjok, eits, ditahan. Ya ampun, di ulti gak tuh? No, ultinya masuk. Sabar guys, sabar guys. Eits, wih, dilolos dia. Sabar. Ya ampun. Ya ampun, dia udah ketemu ritmenya. Sabar guys, sabar guys. Ya ampun, ih, jangan gitu dong. Kita dari menang banyak jadi segini deh. Ulti kali ya? Oke, aman rupanya. Rupanya aman ya guys ya. Tadi kalau misalnya dia masih nge-defend, kita ulti loh. Oke, ronde kedua ada ulti. Sabar. Ya ampun, ultinya cancel. Sayang banget. Oke, oke ya. Beluga rupanya GG ya. Jangan sampai kita kasih waktu. Kita yang mental gak tuh. Jangan sampai kita bikin dia menang. Sabar. Jatuhin dulu. Ya ampun, kita yang dibikin kenok. Aduh, kita yang dikombo. Sabar. Yuk, jatuhin dong. Mantep jatuh ya. Mantep jatuh lagi. Bangun. Mantep kita. Oh, ada ulti. Cakep. Oke, darah kita udah lebih banyak dari dia. Oke, kita bikin terus. Jadi kayaknya skill 2 untuk si Bad Dog itu efektif ya guys. Efektif banget. Aduh, kita yang mental. Efektif banget ya. Karena musuhnya kita tabok berapa kali langsung nonggeng ya. Nonggeng ya. Oke. Sabar. Mantap. Ada ulti. Cakep, langsung menang kita. Aduh, nggak menang rupanya guys. Sabar. Nggak boleh sombong. Nah, langsung ya. Aduh, tadi saya terlalu sombong guys. Makanya kita nggak langsung menang ya. Oke, cakep. Ini udah berapa menit kita main? 5 menit kah? Ya, nggak tahu sih guys. Kalian hitungin lah ya. Harusnya sih nggak nyampe 10 menit ya kita harus menang. Ini udah Mighty Fox lawan keberapa? 1, 2, 3. 3 ya? Ini lawan ketiga kita ya. Openingnya lama nih. Yuk kita hajar yuk. Mantep. Sini bangun. Mamam lagi. Ditahan gak tuh? Kita yang mental guys. Kita gak boleh kalah. Kita harus hajar terus. Hajar. Kita yang dihajar dong. Oke sabar. Ulti. Mamam kena semua. Cakep. Kok ulti kita gak sakit ya? Ulti kita sakit apa enggak guys menurut kalian ya? Apa mungkin karena basic attack-nya skill 1, skill 2, skill 3-nya Bad Dog udah sakit banget, ultinya jadi nggak terlalu sakit kali ya? Kok saya ngeliat darah musuh nggak berkurang banyak nih? Oke, sabar. Mighty Fox tuh OP, hati-hati kalian ya guys ya, lawan dia. Sabar. Mamam, satu hit lagi. Nggak, dua hit. Sabar, dua hit. Ada ulti juga sih kita bisa. Ada ultinya, udah kebuka dong. Ulti sekarang aja ya. Bodo amat guys, yang penting kita menang. Oke, cakep. Musuh sudah gempor. Oke, satu kali pertandingan lagi. Apakah kita langsung aja meraih poin penuh langsung 2-0? Iya, ampun. Set. Oke, cakep ya. Baru bilang cakep, ulti terakhirnya masuk. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa guys, kita tonjok terus. It's sabar. Mamam lo ya. Ya agak jaga jarak juga sih. Kalau Mighty Fox tuh dia main pakai kaki sih tuh guys. Ngeri banget. Tapi kita kayaknya nggak bisa juga. Aduh, ultinya kebuang. Nggak bisa juga jarak jauh ya. Karena kita emang ngandelin pukulan doang. Nggak ada skill kamehameha atau lempar telur. Jadi susah nih guys. Oke. Okay. Sabar. Ini dia defend nih. Tuh, defend banget. Sumpah dah. Oke. Okay. Bangun loh. Sabar. Ya ampun. Bangun loh. Ya. Ada ulti. Masuk ulti kita, cakep. Kok susah sih lawan dia ya? Susah banget guys. Dia nggak, damage-nya nggak masuk ke kita sih. Tapi dia defend-nya itu loh. Oke, satu hit. Oke, cakep. Langsung menang. Apakah masih ada musuh lagi guys? Oke, easy game ya. Easy sekali. Oke, terakhir lawan telur. Telur ya ampun. Apakah kita mampu 10 menit game-nya langsung selesai guys? Apakah kita mampu atau tidak? Kita lihat ya pembuktian kita di telur ini guys. Kalau dalam waktu 1 menit kita udah bisa ngalahin dia, berarti kita bisa nih harusnya ya. Aduh. Ya ampun. Ih, ngeri banget di combo sama dia. Oke, sabar. Dia udah di pojok. Jangan. Tuh, kalau dek. Aduh, di bom. Ya ampun. Ngeri coy. Nanti ya. Mamam nih. Aduh. Mantap. Masuk ulti kita ya. Sabar guys, bentar. Mohon maaf banget ya guys, tadi ada paket. Ya ampun. Saya kalau main game isinya nge-post terus dong. Kayak kemarin juga kita nge-post ya. Oke. Enggak apa-apa. Yuk kita kalahin dulu yuk. Semoga ritme pertandingan kita tadi enggak hilang. Ayo. Jangan bangun ya.
jangan bangun, mamam lo ya, langsung mati dia guys ya. Oke, satu kali menang lagi guys, satu kali menang lagi, dan kita telah resmi menamatkannya abis itu ya. Belum tamat guys, belum tamat, masih satu hewan lagi, dan kayaknya hewan itu kayaknya belum saya buka deh, lupa guys, kayaknya belum saya buka guys. Ntar saya buka dulu ya, si siapa namanya, si Foxy itu. Oke, sini lu. Oke, ada ulti, mantap. Ya ampun. Oke, mantap. Masuk semua ulti kita, enggak semuanya kayaknya ya. Oke, ayo. 1 menit. Target kita. Jangan sampai 10 menit. Oke. Aduh. Oke, sabar. Satu hit. Cakep. Mantap. Mantap ya guys ya. Dan ntar saya lihat dulu menitnya. Oke, sekarang kita udah di menit 11.04. Mungkin tadi di opening kita itu saya mulai gamenya di menit berapa guys? Apakah di menit 10 atau apa di di menit 1 atau enggak? Kalau kita mulai di menit 1 berarti tadi saya namatin gamenya cuma 10 menit ya. Tapi kalau tadi enggak ya enggak tahu ya guys ya. Dan ya sekarang kita tinggal Tricky Fox doang tuh. Keterangannya belum di unlock ya. Ya besok lah saya kejar dulu nih karakter biar kebuka dan kita mainin bareng-bareng. Oke guys, ya segitu aja untuk video kali ini ya guys ya. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah semuanya.